Gara-gara tembok sayap sisi utara jembatan rendeng yang menghubungkan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban Jawa Timur ambrol, saat ini jembatan ditutup total, baik untuk pengendara roda 2 maupun roda 4. Rencana jembatan akan ditutup selama 1 minggu mulai Selasa 3 November untuk dilakukan penelitian terkait kekuatan jembatan rendeng. Bagaimana jika dilewati kendaraan dengan tonase berat? Saat ini jembatan Glendeng ditutup dan pengendara baik roda 2 dan 4 diarahkan melewati jembatan Kalikedek. Pantauan di lapangan masih ada beberapa warga yang hendak melewati jembatan Glendeng dan harus berputar arah karena jalur ditutup oleh petugas demi keamanan. Koro dan PU Kabupaten Tuban. Jadi kita sepakati sementara nanti 18.00 kita lakukan penutupan secara total. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada PU Provinsi untuk melakukan penelitian terhadap kerusakan yang dialami oleh jembatan Glendeng ini. Terus lalu lintas dialihkan kemana aja, Dan? Jadi arus lalu lintas yang dari arah Bojonegoro nanti akan kita alihkan ke jalur TGP, kemudian Kalikete, baru lanjut ke Tuban, demikian sebaliknya. Selain itu, petugas gabungan baik dari Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban saat ini tengah rapat koordinasi terkait jembatan Glendeng untuk mencari solusi terbaik ke depannya.